Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TV Pramuka. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Pemirsa, para pencinta TV Pramuka, saat ini kita sedang proses memotong sayuran yang nantinya akan kita masak menjadi menu capcay sederhana. Ya, jadi sekarang di sini ada kakak-kakak atau adik-adik kita dari Saka Wira Kartika. Rekan pecinta TV Pramuka, sekarang kita masuk kepada tahap persiapan bumbu yang akan kita persiapkan. Di sini sudah saya rajang, yaitu bombay, kemudian ada paprika, dan sebentar lagi akan saya chopper ini bawang putih untuk bumbu capcay dan ayam kecapnya. Nah, sekarang bisa dilihat di sebelah sana kita sudah mulai sedikit-sedikit packing nasinya supaya nanti tepat pada waktunya kita sebelum asar kita sudah bisa dipersiapkan. Satu lagi, ini sekarang sedang merebus dulu sayuran capcaynya yang nanti sebelum ditumis kita rebus dulu si capcay bahan-bahannya. Ada wortel dan juga jagung semi. Gitu. Oke. Kita sapa dulu, hai. Hai rekan pemirsa TV Pramuka. Tahap berikutnya ini sekarang sudah proses pematangan. Yang pertama yang akan kita masak itu adalah ayam kecap, ya. Bumbunya apa aja nih, Kak? Bumbunya yang pertama itu bawang putih. Oke, sekarang bawang putihnya kita tumis hingga harum dan berubah warna menjadi agak kuning kecoklatan. Setelah itu, sebentar lagi kita akan masukkan air. Kita masukkan air secukupnya. Kita tunggu sampai air ini mendidih. Ya. Sambil nunggu air ini mendidih, kita masukkan dulu beberapa seasoning yang akan kita pergunakan di dalam pembuatan ayam kecap ini, ya. Seasoning apa itu, Kak? Bumbu. Kita masukkan dulu kecapnya. Kemudian kita masukkan saus tiram.
masukkan bawang bombaynya. Kenapa bawang bombaynya saya masukkan terakhir? Supaya terlihat lebih cantik nanti dalam penampilannya. Dan tentu saja bawang bombay ini kalau misalkan agak setengah matang itu manfaatnya lebih sehat untuk tubuh ya. Kita masukkan bawang bombay. Ini adalah cabe paprika. Jadi nanti aroma yang kecapnya akan terasa lebih nikmat. Cukupnya kita aduk kembali. Kenapa naik? Kita cicipin dulu. Kurang selatan sedang tidak tahu. Kurang apa? Intinya hari ini warga Kota Bogor punya semangat untuk punya semangat untuk membersamai ya kegiatan Bubos ya yang ketujuh Rantang Cinta Pramuka. Ya, ini memang sudah dilaksanakan saat ini serentak di Kota Bogor, di Gus Depan, Kuartir Ranting, dan di Kuartir Cabang juga ada seperti ini. Ini inisiatif dari teman-teman di Komisi Abdimas, didukung oleh seluruh andalan, seluruh pengurus Kuacap. Ini ada Kadini juga, dari salah satu unit usahanya Kuacap juga ya, Cafe Praja dan Dapur Scott yang memang sehari-hari berhubungan dengan masalah kuliner, membuka dapur umum, dan ini nilainya lebih dari sekedar kita punya dana, kita sampaikan ke catering, tinggal menerima membagikan pesan. Tapi ini semua kita optimalkan adik-adik kita, kakak kita, ya termasuk ada pembelajaran juga. Jadi paling tidak ini udah yang bukan yang pertama ya Kak Dini ya. Kita udah beberapa kali dan artinya dalam kesempatan ke depan harapannya ini bisa ada kegiatan yang lebih besar lagi, dan nanti ada satu event lagi. Siap. Karya Bakti Pramuka ya. Okay. Bulan Bakti Pramuka, bulan Agustus, mudah-mudahan kita bisa menggelar lagi seperti ini. Ya. Terima kasih. Pokoknya intinya sukses buat Komisi Abdimas dan kakak yang lain. Mohon. Baik Kak Wali, terima kasih Kak Wali yang selalu setia menemani ini di Kuarcap Pramuka Kota Bogor, dan semoga Kuarcap Kota Bogor lebih solid lagi ya Kak Dini ya, lebih sukses lagi dalam kegiatan-kegiatannya, apalagi nanti sebentar lagi mau ada lomba LT 4 di Bandung ya, mudah-mudahan nih anak-anak LT juga dia belajar di sini, juga mereka belajar masak juga, atau dia melihat kakak-kakaknya memanage waktu juga gitu ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya kita hanya memasak, tapi pembelajaran buat mereka, dan insya Allah akan berguna nantinya ke depannya. Begitu saja dari kita ya Kak, dari panitia pelaksana Rantang Cinta Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Rantang Pramuka Kuarcap Kota Bogor sukses. Orang aduk. Dibalik atuh. Jadi itu lain. Cece di dia cerita nang wawancara orang. Kita sekali ngasih masuk ke lain ke yang ke orang. Jadi maksudnya ke bekerja harus semangat.
Terus semangat. Baik teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Masya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.